adalah kita dengarkan dulu sambutan yang sangat luar biasa oleh Bapak Haji Iskandar Isi, Bupati Oki yang sangat kita Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sehat, dapat bersilaturahim, bertatap muka. Kami terus mendoakan masyarakat Pedamaran supaya terus diberikan kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini kami datang jauh-jauh dari Jakarta. Jadi aku perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Pak Al-Hilal Hamdi. Mana Pak Al-Hilal? Pak Al-Hilal Hamdi ini dulu menteri zamannya Gus Dur kita dulu. Kawan sekolah. Ini menteri tenaga kerja. Waktu itu beliau sama-sama dengan aku sekolah di ITB. Satu angkatan kami itu. Yang kedua ini ada Pak Hari Wisnu. Nah, ini juga ahlinya itu di bidang pengeboran minyak. Nah, yang ketiga di sini ada Pak Bambang Sukarsono. Nah, Pak Bambang Sukarsono ini dulu ayahnya itu Kasdam Sriwijaya di sini. Jadi masih wong kita Sumatera Selatan juga. Berikutnya ada Pak Praeka. Mana Pak Praeka? Pak Praeka. Ini beliau ahlinya komputer. Dan manajemen. Pernah menjadi direktur IBM. Nah, kalau komputer besar-besar itu, nah beliau inilah ahlinya. Berikutnya ada Pak Sapta. Mana Pak Sapta kita? Nah, ini konsultan ahli untuk mengembangkan manajemen. Ya, knowledge management. Berikutnya ada Pak Peter. Ini pengusaha besar kawan kita ini. Walaupun ceritanya pendek, ayo wong ini. Nah, berikutnya siapa lagi? Itu dari akulah. Aam ini ahli juga di bidang perminyakan dan pertambangan. Di bidang pertambangan. Mana lagi? Pak Hitung. Nah, ini Hitung ini. Ini yang galak ngirim yang kuih, Pak. Yang tahu ada artinya, Pak. Ngasak ingo diwa, apa-apa. Artinya. Jadi, dulur-dulur semuanya, pemerintah kita sekarang sedang menggiatkan sektor pariwisata. Pemerintah, Presiden, dan para menteri sudah berhasil meningkatkan sektor pariwisata menjadi sumber devisa nomor 2 sekarang, meningkat terus. Oleh sebab itu, kunjungan kami ini, nah kami siarkan bahwa di Pedamaran ini ada potensi pariwisata untuk mancing. Jadi kalau kita nonton di film, jangan cuma di luar negeri, Pak. Rami memancing, mancing, mancing, olahraga mancing. Tapi di Indonesia juga, khususnya di Oki Pedamaran ini, ada potensi untuk kita kembangkan menjadi tempat pemancingan. Jadi rakyat juga bisa ikut menikmati kesejahteraan dari itu. Nah, itu baik. Mudah-mudahan mancing hari ini iwaknya lapar. Jadi, iwaknya kenyang, apalagi dia lagi puasa, tak dapat iwak. Ngedok, terpaksa tidak mancing. Itu baik, Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, ya Pak Dande, seluruhnya, dulur-dulur sekalian. Terima kasih, kaget kita ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Mancing mania. Mantap. Sini minggir sedikit dari sini aja. Ah. Woi. Woi, Toman. Kita cari-cari ini lagi ya. Yang usah ini, ayo ganti yang usah biar tahu tarian. Ini. Jauh lagi kan ya. Udah tarik aja. Tarik aja udah. Mantap. Biar jauh dulu. Waduh. Wih, mantap. Aslinya. Wih. Momen bagus tuh. Pastinya terlalu bisa. Bagus tuh momennya. Strike. Ayo tarik terus. Tarik terus. Tarik terus. Tarik aja. Udah tarik. Tarik aja udah. Udah mendarat. Tuh. Kasih pantat ya tadi. Ini. Nah, itu baru. Naikin dulu aja nih. Wes,
Ada serok enggak kira-kira nih? Wis. 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 Lagi Wis. Wih, mantap. Pak, ditarik dikit, Pak. Yang tarik aja. Serandang namanya. Nah ini ikan langka. Kayak ini kayak ya. Ikan anu apa? Iya. Ikan yang salmon atau ya. Trout ya? Iya. Ini ikan langka. Namanya serandang. 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 Ujuk. Banyak di sini. Enggak. Banyak. Iya. Itu ikan anu. Itu. Enggak. Saat ini kita kekayaan kita ya. Luar biasa. Ini untuk. Awas tangan kau tuh. Turis buka mulutnya. Ini mulai. Lihat majunya. Ya, ini kan apa nih? Serandang. Masuk ke dalam belakang rumah tuh. Serandang ini. Ini ikan langka. Mirip ikan purba. Iya, mirip ikan yang kalau di itu salmon. Menari lagi di sini. Iya. Kita bisa betul. Kita potong itu aduh. Ini. Oh, ini pakai besar. Ini.